sayang banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami sudah berada di kebun durian dan tadi ada angin kencang dan hujan deras. Jadi batang durian sempat patah cabangnya. Ini contohnya. Sayang sekali belum masak sudah patah. Beginilah terjadinya akibat angin kencang dan hujan deras. Cabang durian bisa patah. Ada ratusan buah cabang besar yang patah akibat hujan dan angin kencang. Sayang sekali, ada ratusan buah itu cabangnya yang patah tadi. Buahnya berserakan. Sayang banyak sekali. Itu baru patah satu batang lagi ya. Nah, beginilah angin kencang. Barusan patah satu cabang lagi durian yang lain. Angin sangat kuat. Nah, ini barusan patah, buahnya berserakan ya. Nah, ini buahnya cukup besar. Nah, ini cabangnya yang baru patah. Buahnya besar-besar. Berserakan buahnya semua. Nah, inilah cabang yang patah tadi. Batang duriannya. Inilah hasilnya yang sudah kita tumpuk. Nah, ada sekitar lebih dari 50-an ya. Ini batang yang satu. Nah, seperti ini. Buahnya bulat-bulat seperti duri hitam. Nah, duri hitam seperti inilah buahnya, duri hitam. Nah, seperti ini dagingnya. Nah, alhamdulillah lumayan tebal ya. Ini durian lokal yang rasa daging buahnya cukup enak kalau masak ya. Ini masih muda lantaran tadi patah cabangnya. Ada angin deras dan hujan lebat. Ini lagi rame-rame lagi membelah durian muda. Ini durian muda banyak yang jatuh karena patah cabangnya tadi. Nah, inilah hasil daging buah yang sudah kita belah tadi. Ini duriannya masih muda. Seminggu lagi sudah mulai jatuh, tapi sayang tadi diterpa angin kencang, dahannya bisa patah. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.